Partinya berganti. Jadi anggota dewan rekan-rekan pers harus paham, ya. Apabila bupatinya berganti, ia berpikir serah terima ke depan dia melakukan. Ini bupatinya itu saja, makanya hari ini tidak ada serah terima. Kalau serah terima itu adalah adanya pergantian bupati. Karena tidak ada pergantian bupati, maka tidak ada serah terima. Maka dengan demikian hanya ada penyampaian visi dan misi, benda apa yang dilakukan. 100 hari itu adalah apabila bupatinya baru. Ini berkelanjutan. Ya kebetulan yang berkelanjutan, ya bupati yang Haji Rosal. Jadi program kita, misi kita ada 5, masing-masing punya program. Kemudian ada program unggulan, bukan prioritas, unggulan. Kenapa kita sebut unggulan? Untuk mencapai itu sebenarnya ada yang misi, yang program itu bersinergi antar satu dengan lain. Maka lakukan pembangunan jalan itu berkaitan jalan untuk menunjang pendidikan, jalan untuk menunjang pertanian misalnya. Kemudian seperti pariwisata, nikah atau pesta gratis itu yang menjadi mungkin ada nanya itu juga. Lakukan segala persyaratan sudah kita kirimkan sebelum moratorium dicabut, kita doang. Tahu mana jalan nasional, mana jalan provinsi, dan yang mana jalan kabupaten. Jangan campur adukkan kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat.